Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Farah Wibawa TV, channelnya berbagai tutorial. Oke, kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial, yaitu cara memperbesar ukuran inch layar HP. Oke, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya sahabat-sahabat klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya kalian dapat video yang bermanfaat dari channel saya. Ingat, subscribe itu gratis, dapat pahala, dan bisa masuk surga. Oke, setuju? Oke, pertama-tama untuk memperbesar sebuah layar HP, kita menggunakan sebuah alat, yaitu Enlarge Screen Mobile Phone iRing 3D F1, seperti ini ya. Oke, saya membeli alat ini di Shopee dengan harga 10.000. Oke, langsung saja, di sini saya menggunakan HP Samsung Galaxy J5 2016 yang ukuran layarnya 5.2 inch. Oke, sedangkan dengan alat pembesar ini berukuran hampir 8 inch kurang ya, kurang sedikit lah, tapi nggak apa-apa, kita anggap 8 inch saja. Oke, 8 inch itu sudah cukup besar ya untuk menonton film. Oke, langsung aja kita coba. Pertama-tama kita pasang HP-nya di sini, lalu kita tarik ininya ini dan kita ginikan. Oke, lalu kita paskan. Oke, di sini sudah saya paskan. Langsung saja saya menyetel video saya. Karena apa? Karena untuk menghindari sebuah copyright. Oke, langsung aja saya setel video terbaru saya. Oke, seperti ini saya sudah setel menggunakan video saya. Oke, seperti ini. Jika kalian kurang pas, bisa naikkan dikit. Caranya seperti ini, kita angkat dan kita tarik seperti ini. Oke, seperti ini sudah pas. Oke, menurut saya kualitas gambarnya juga bagus dan layar HP menjadi lebih besar tanpa membeli tablet. Jadi untuk nonton drama Korea atau nonton film horor atau film-film lainnya menjadi lebih puas dan mantap. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, makasih.